Oke, cek sound, cek sound, cek sound ya, kembali lagi. Lagi-lagi dan lagi, channel Jipo, Pak. Jipo, Com Game Lagi Z. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi mainkan Pipa 19 Online Mod, alias mode curhat. Ya, dimana mode ini bisa gue bilang adalah, ya itu gitu. Gue bisa menyampaikan segala pendapat gue, segala macam-macamnya. Meskipun seingat dengan kita melawan fail player gitu. Oke, dan sekarang gue memutuskan untuk memakai Valencia karena dia punya saja otentik, terus juga jarang ada yang pakai, terus apa lagi ya? Ya pokoknya itu gitu. Dia punya saja otentik di Messiah Stadion kan. Terus gue juga bisa dibilang dulu suka sama Valencia gara-gara yang main itu tipikal kayak David Villa atau Joaquin Sanchez sih, terutama sih dulu zaman-zamannya dia masih di Valencia sih, itu gua suka sih. Sampai sekarang dia masih di Real Betis. Oke, okay, kita searching lawan dulu. Oke, okay, dan kita mulai dulu mode curhat gua dan pokoknya ini sambil nunggu mau lama segala macam enggak jadi masalah. Mungkin gua mulai dari berita duka dulu, gimana apa sih Cardiff City kan ini. Ini kita ke sepak bola, tenang. Jadi mereka tuh datengin Emiliano Sala kan, cuman masalahnya pesawat yang di ini yang ditumpangi oleh Emiliano Sala, pesawat pribadinya ya, itu hilang, nggak berbentuk ya. Dan bahkan di official Instagram Nantes sendiri aja udah foto profilnya tuh udah foto dia gitu, udah menunjukin bahwa ya semoga dia bunyi sisinya gitu. Cuman gue nggak tahu bener nggak tahu enggak nih deh pas tayang gue deh pas sekarang gue upload nih belum ada kabar nih hitungannya. Itu bener-bener kabar duka dari sepak bola sih asli. Sekarang bayanginnya gini, di pemain udah dibeli gitu. Oh ya tuh bener udah di ini ya apa sih di Instagramnya Nantes aja udah nyampe ada tangan bunga di depannya tuh fotonya dia gitu. Udahlah, kasih peace ya. Semoga kalau jambu sisinya salah. Tapi kalau pemainnya masih ada di FIFA, mungkin nanti bisa kita beli, mungkin. Kalau masih ada, kalau nggak ada gua nggak tahu bisa apa enggak gitu. Asli itu bener-bener deh. Masanya tuh pindah terus dibatalkan dia sudah membuat tantangan baru dan itu gitu. Asli gak bagus sih. Oke, selanjutnya adalah berita tentang busa transport ya. Kita sambil searching lawan, sambil biarin sambil lama-lama ngaji masalah. Soalnya kalau udah ada lawannya udah pusing lah. Oke, ini dia. Barcelona resmi membeli Frankie de Jong. Yang sama Kevin Prince Boateng ya sebelumnya tuh. Dimana menurut gua ya, bagus-bagus aja, cuman gue kasih sama La Masia. Bener deh. Soalnya kan apa sih, pemain-pemainnya Barcelona itu, dulu pas, beberapa tahun yang lalu ya, ya beberapa tahun yang lalu, semenjak, pokoknya semenjak Xavi pergi deh, itu bener-bener La Masia gak tahu kenapa budidayanya agak kurang gitu. Gak tahu kenapa ya, itu hanya perasaan gue, gak tau kenapa enggak. Dengan bukti mereka beli De Jong dari Ajax dan Kevin Prince Boateng, itu udah buktiin bahwa itu kapasitas La Masia jadi dipertanyakan gitu. Tapi ada sebetulnya 1-2 pemain, cuma pasti potensinya tuh gak tahu kenapa belum bisa melirik Barcelona gitu. Dan itu yang jadi masalah mereka, dan mereka masih bisa dibilang terlalu bergantung kepada Lionel Messi. Jadi ya, haha seperti itu ya. Menyebabkan dia jadi itu. Ini gue yakin agak lama soalnya online cuma 500 nih. Oke itu tadi sempat lihat tuh. Kayak kalau sekitar 500-600 tuh gue aja tadi nemuin lawan itu 10 menitan kali ya. Ya sekitar segitulah. Oke. Selanjutnya itu oke. Ini dia. Ada berita dari ini Liga Prancis. Oh, kayaknya menarik sih ini. Jadi Mario Balotelli, pemain dari Itali yang kelakuannya random-random gimana gitu, dia bergabung ke Olympique Marseille, di mana Marseille ini di FIFA ini punya stadion otentik,
Dan satu-satu selain PSG hitungannya ya, bukan satu-satunya sih. Kalau nyampe, soalnya kan waktu beberapa tahun yang lalu tuh ada tuh stadion Olympic Lyon, cuma sayangnya nggak, sekarang udah nggak ada tuh sponsornya tuh, sayang banget. Tapi itulah. Oke, itu tadi berita dari ini ya, berita bisa tahu. Oh iya, ada yang lupa lagi yang lebih penting. Ada tiga saga transfer nih ya. Yang pertama adalah Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain ke Chelsea. Dia dari AC Milan. Dan AC Milan beli Piatek dari Genoa. Itu maksudnya Genoa bakal ini siapa? Aduh, ini lama banget sih asli. Ya, apa sih Genoa tuh masih bingung tuh gue beli apa. Dan apa mau kata ke Atletico Madrid. Ya, dimana Atletico Madrid itu ada klub masa kecil Morata ya. Masa kecil ya. Gue gak tau umurnya berapa, cuma jelas sempet, dia sempat masuk Akademi Atletico aja, kalau gak salah. Itu kalau yang Morata, gue belum ada berita pastinya sih. Cuma kalau Higuain sama Piatek tuh udah ada beritanya gitu. Makanya kalau Morata bisa dibilang masih belum, pokoknya kalau misalnya belum, ibaratnya kayak Higuain nih, kalau gue gak akan berani bilang, ibaratnya dia pindah apa enggak tuh sebelum dia udah nunjukin desainnya nih, jersey-nya nih, ini. Kalau foto-foto shop segala macamnya enggak. Kalau itu nyampe terjadi, kalau pokoknya udah itu terjadi, nah udah. Gitu teman-teman. Oke, dan ini benar-benar lama sih. Asli. Ya udah pokoknya entar kita balik lagi pas udah mulai ya. Akhirnya dapat setelah duh dapat juga tuh asli nungguin lawan gitu tuh lama yang minta ampun bener deh gue ini udah nunggu berapa lama ini 20 menitan sampai gue nonton waktunya Taat gitu loh. Oh ya ngomong-ngomong soal Taat tuh Taat ini ya bapak motivator sayangnya dia udah punya pasangan gitu jadi pribadiannya agak ngurang nggak tahu kenapa gitu teman-teman. Cuma kalau referensi gue tetap Taraat, tapi sekarang tuh udah ada Cijeong ya Bang Alvin. Kalau nggak dia, gue nggak bisa main itu. Apa sih nggak suka sepak bola kayak remote secara lebih gitu. Dan gue harus nemuin potensi gue gitu gimana caranya. Oke, terus ada juga kayak ERW channel. Ya Bang ERW itu termasuk satu orang yang berjasa juga tuh. Jadi dia apa sih? Jangan langsung tuh sudah menggakkan, sudah motivasi gue gitu biar terus berkarya. Dia sih subscribernya gila-gilaan sih. Nggak kayak gue masih 200-an berapa tahun gitu. Oke, okay. Konsen dulu. Batuai masih gagal sayangnya. Ya pokoknya gitu kalau Postman tuh emang dia satu yang promosi sama CJM kayak teman-teman. Gue masih nggak tahu kenapa tuh. Oh, itu kalau nggak dikasih kartu sih kelewatan sih, bener deh. Oke, dan kita lawan Ajax. Gue baru nyadar sih. Kartu kuning. Oke, dan kita juga kehilangan ini ya. Ini dua topikan tadi. Kita juga kehilangan salah satu bisa dibilang pelawak sepak bola juga sih. Dia Ronaldikin ya, almarhum. Semoga engkau diambil isinya. Dia kena penyakit paru-paru sih. Salah satu pelawak juga pas zaman-zaman Ronaldinho main di Piala Dunia tuh kalau nggak salah gue inget banget tuh. Oke, okay. Aduh nggak dapet sayangnya. Tuh, susah. Kukelan. Tuh, pelanggaran sayangnya kukelan. Taglifikau. Pasti ke blind. Pokoknya kayak gitu deh. Asik. Kadang-kadang tuh gue ngeliat konten kreator bisa cepet-cepet berkembang tuh gue seneng-seneng juga cuman yang sedih tuh gue gak tau kenapa gue udah buat baik video tapi ya seperti itulah yang penting konsisten ya konsisten tanpa mengeluh maka engkau akan mendapatkan hasilnya ingatnya kayak gitu aja teman-teman dan ini dia Matias The Light yang tadi ngelanggar itu gue gak banyak ngomongin tentang in-game-nya gue paling ngomongin tentang ya tentang kehidupan gue segala macam. Oh ya aduh sliding. Ngomongin soal subscriber di channel ini masih sekitar 200-an ya. Tuh teman-teman ingat aja tuh.
Ya nanti kalau misalnya kita buat itu, berarti online mode-nya udah jadi buat tahap curhat gua aja gitu. Aduh nggak dapet sayangnya. Oh pelanggaran lah dari PC ini. Itu agak memaksa tapi ya udahlah. Ini gua juga mainnya soalnya tinggal 2 pertandingan lagi dan pertandingannya itu menentukan juara gitu. Aduh nih nge-lag nih, ini koneksinya sih. Kalau koneksi gua sih syukurnya bagus-bagus aja sih. Was. Oke, tendang. Uyoy, tendangan dari Parejo masih tipis samping gawang sayangnya. Onana passing ke Singi Kev. Oke. Ziyech, Hakim Ziyech. Oke. Passing ke Van Beek, passing ke Tadic. Oke, dapat lagi Was. Agak susah sih kalau misalnya pokoknya kalau ibaratnya kan kayak gua main Chelsea kamu tuh ya gua sambil main sambil ngomong soalnya kalau misalnya gua bisa aja gua model kayak Bang Calvin gitu dia kan podcast tuh hitungannya kan jadi record dulu gamenya baru ini kan baru ngomong kebanyakan juga konten kreator FIFA tuh rata-rata kayak gitu tapi kalau gua kayak gitu oke okay, takut sama Neto ada offset juga kalau gua kayak gitu juga jeleknya jadi kita udah tahu hasilnya gitu jadi ada rasa bosen gitu. Ngerti gak teman-teman? Gitu. Maksudnya emang bisa mendramatisi segala macam ya. Cuman gak bagusnya sih itu. Jadi kayak kita udah tahu hasilnya terus kita ngomong lagi buat apa aja. Tapi justru dia karena kayak gitu juga sih dia bisa berkembang baik sih. Gua ngerti banget sih. Aduh, bobolan. Hakim Ziyech ya bahasnya takul ya. Hakim Ziyech, bener gak? Dobek nyata yang nyetak gol kan Ziyech. Gue kira tadi Ziyech. Aduh, nggak bagus sih. Kalau nggak berarti alamat tandingan saya itu kalau lewat. Tahil, oke. Okay. Gameiro, tepi sama si Onana. Ajax tuh lagi bagus-bagus sih. Oh iya. Makanya kan jual De Jong ke Barca tuh yang tadi gue sempet ngomongin kan. Ini kan transfer belum update. Jadi gue belum bisa. Oh, tuh tangannya Onana. Bagus banget tuh save-nya. Membuat kita Cornell akibat Suai crossing dari Parejo ke Gabriel Paulista masih gagal sayangnya Soler oke bagus sekali dari Soler tapi Cini agak nge-lag crossing tepi sama Nana oke tuh kosong itu aduh gak dapet sayangnya cherry save di samping gua tuh lagi ada proyek tuh jadi ya berisik kalau di jam-jam aduh itu kosong sih untungnya goal kick tendangan dari Tadic tuh masih goal kick tapi jujur gua meskipun masih 200 subscribe ini gua seneng-seneng aja sih lagi gua seneng upload atau gua ibaratnya masih bisa upload-upload gitu dan yang jelas nih kalau buat teman-teman yang baru datang ya sama datang kalau buat teman-teman yang udah ikutin bagus berarti. Oke. Kita passing dulu ke LAN. Pokoknya yang jelas jadi konten kreator tuh yang penting uploadnya konsisten. Kalau gua penting kuantitas dulu. Karena kalau oke Batshuayi saya tangkap Onana, mana lagi gila sih. Bener deh. Wah, pelanggaran di situ fix. Mau kayak gimana pun juga pelanggaran pak. Oke. Oke. Aduh gak dapet sayangnya. Yang jelas gue nih gak punya tim ya hitungannya ya. Gue baru masih sendiri ya. Ya kalau masih 100 subscriber rumah masih sendiri pak. Nanti kalau udah. Itu kalau udah. Oke Gameiro. Batas langit ya nendangnya. Yang jelas kalau misalnya udah nyampe di atas sih udah sampai 1000 dah seenggaknya gue itu udah gak bisa sendiri sih kalau enggak 1000 sih udah puluhan ribu ya gue gak tahu berapa cuma yang jelas tuh gue udah gak bisa sendiri oke okay. Dapet itu nice Soler sampai mundur ke belakang dia kini aduh Gabia gak boleh maju lah oke okay. Passing aduh
Gak dapet sayang tadi. 10 menit lagi dan skor masih 1-0 buat keunggulan Ajax. Ini gak bagus sih. Si Gini Kev. Waduh, kosongnya minta ampun. Neto, bagus sekali bom bola. Oke, solid. Batshuayi, ala Batshuayi. Gak jaga bola. Gak boleh aneh-aneh. Nah, gak usah aneh-aneh ya. Oke, kini 5 menit akhir. Skor masih 1-0 untuk lawan Ajax. Ini sebetulnya imbang sih sebetulnya sih. Asal mereka nyetak gol lagi. Back serang kita nih. Pokoknya kalau lag-lag itu bukan gua sih. Itu pasti dianya. Soalnya koneksi gua sih bagus-bagus aja. Bosan Frank De Jong yang udah pindah ke Barcelona dia sayangnya. Oke, Pichi ini passing solid. Aduh, Batshuayi nggak maju dia. Si kanan kiri kosong tuh. Waduh, tepis untungnya sama Neto. Nice defense dari Neto. Oke, bola untuk Valencia. Aku coba-coba maju ke depan sih. Oke, 4-6. Aduh, oke. Lareo dapet sih. Aduh, Batshuayi nanggung mau lari. Ya udahlah. Oke. Masih bisa sih. Solid crossing. Alah, cakep sama Onana. Udahlah. Pokoknya pun harus balik 1-0. Ya, seperti itulah. Nah, not bad lah jauh ini. Aduh, bener deh. Masih ketinggalan 1-0. Dan just gue di remote Chelsea masih berusaha terus sampai titik akhir menjelang kita remote baru ya. Oh ya, buat yang belum polling, saya akan polling ya. Ada di ini, sudah ada di ini kita. Apa sih tuh? Di channel kita, cek aja. Videonya tuh udah ada kandidat-kandidat Discord-nya. Yang jelas, Discord-nya tuh berasal dari Bundesliga. Kalau ngelihat statistik sementara ya, tuh yang gue sih masih sake sih. Ya meskipun subscribe masih sedikit ya, tapi voting harus voting. Karena kan udah ada subscriber ya gitu, kalau nggak ada gue nggak berani lah. Mau 10 orang, mau 12 orang, kayak belasan orang. Jadi mengalami dulu voting dari belasan, nanti tiba-tiba nyampe ratusan kan. Lain cerita pak, bener deh. Waduh, cuma yang jelas gue bukan model kayak Chani Sport atau Master Box atau yang ngurusin jujur di Indonesia deh, gue bukan CJM atau gue bukan IRW. Ya gue gitu loh. Oke. Okay. Oke, dan di Pareho, aduh. Suai. Masih gak bisa, masih kalah body dia. Oke, dapet tuh. Susah banget sih nembus tahanan dia. Oke. Bola sekarang di Ajax, lagi Vikal. Oh, maju, maju Neto. Neto. Oke. Bagus sekali deh Neto. Aduh, salah passing. Untung dapet. Cherry save, balik lagi. Camero. Oke, balik lagi Cherry save. Cherry save. Oke, bagus sekali ke Parejo. Parejo, lihat itu, Cherry save. Coba crossing. Masih gagal, solid. Kayaknya tuh emang gak tau kenapa gue punya masalah sih di crossing sih. Kalau temen-temen ada tips deh. Pelanggaran. Start dulu. Siapa tahu tuh. Gue harus ganti pemain. Areos diganti sih, dia udah faktor stamina. Batshuayi gak baik berperan. Soalnya satu lagi deh ganti Gonzalo Guedes. Pokoknya kalau gue gantinya pasti bakal kayak gini sih. Oke. Okay. Ya seperti itulah. Kaliko kehidupan konten kreator ya. Just gue Instagram masih ngusundim. Pakai kadang-kadang tuh suka terbengkalai itu karena emang gue ini mut-mutan orang ya. Jadi kalau pengen upload tuh bisa upload baik. Kalau enggak ya udah gitu. Cuma mungkin paling ya kayak gini aja misalnya.
gue main divisi udah menjelang menjelang nyampe ke akhir kan, gue langsung upload tuh dua pertandingan atau satu pertandingan gitu. Oke, okay. Gue sekarang di Ajax. Gak dapet saya, Dolberg. Masih Dolberg. Oke, okay. Pasti ke Neres. Aduh, Neres juga baru masuk ini. Mainnya agak random. Untung Neto masih nyamatin gawang kita. Kembali lagi. Corner sekarang buat Ajax. Crossing. Oke, okay, dapet. Aduh, pelanggaran ternyata. Gak bagus sih. Free kick buat Ajax. Sean yang bakal ngambil. Kemanakah dia? Passing berarti enggak. Oh ya, passing. Sisi kiri kosong. Sisi kiri kanan maksudnya. Goal kick bagus lah. Neto bawa bola ke depan. Paling satu sebetulnya tim bagus. Cuman mereka enggak tahu kenapa belum bisa perform maksimal aja. Mereka punya model kayak Gonzalo Guedes. Terus Camero. Waduh, saya entar sama Onana atau tendang Guedes. Main jelas gue kamnya kan jam 10, jam 11 ya, masih jam berapa, 9an kali. Jadi masih agak berisik. Jadi agak maklum. Waduh, kosong gile. Untung dapat ke bola tuh. Oke, okay, masih bisa. Reset, passing Kondogbia. Kondogbia, mata pemain Inter. Coba nendang, waduh, tangkep kayak saya gak mau Nana. Ya, gue sekarang agak fokus ke pertandingannya dulu nih, masalahnya kita harus nyetak gol nih. Oke, okay, masih Guedes. Guedes, coba crossing Guedes. Waduh, dapet itu, alah, tepis sama Onana. Onana emang bagus sih, asli. Dia kalau punya reverse ya udah pasti bakal gue datengin sih. Kalau kita main di remote apa gitu. Bener deh. Dia termasuk satu kiper terbaik menurut gua. Oke, dan sekarang corner untuk ini. Untuk Valencia. Coba crossing. Oke, aduh enggak dapet sayangnya. Alah, melagata lagi. Penyakit random. Penyakit random kalau kasih komen langsung tuh kayak gini, teman-teman. Aduh, susah. Enggak bisa, Pak. Gaya dapet itu, oke. Okay. Aduh, kelepasan. Oke, okay. Camero, masih Kevin Camero. Dapet gaya. Gaya. Susah banget tembus tahanan Ajax nih. Jangan bilang dua kali ini, dua kali ini sih. Random sih, enggak lah. Oke, okay, Van Beek passing ke Sean. Apa yang penting gue bakal berusaha maksimal buat meningkatkan konten ya, itu udah jelas. Tapi ya gitu sih, pokoknya konten konten utama kayak remote, dibawa ke remote tuh ada walkthrough. Dah tuh, itu udah konten ya, konten yang ada di channel ini. Walkthrough apa aja entah game. Kayak tuh kalau gue sekarang sih mainnya masih game Persona sama Blade of Heroes Red of Costil ya. Itu nggak pernah ada yang main di sih di Indonesia sih. Ya kalau gua mau mainin walkthrough yang kayak gitu yang nggak pernah dimain di Indonesia. Jadi biar cuma ada channel gua eksklusif gitu. Oke. Okay. Oh dapet Jose Gaya. Itu out of topic ya dari ini. Dari pertandingan. Oke, okay, crossing Kondogbia tiang. Tendang lagi. Aduh, gila sih. Agak random sih. Kau bosan ke ujung, Neres sekarang nguasain bola. Nih, dari tadi kita belum nguasain penuh sih. Kita tinggal berapa menit sih. Kalau nyampe di bawah itu belum bisa nyetak gol, habis nih udah. Aduh, Van Beek. Ini masanya kita di gocek nih abis-abisan. Oke, okay. Bikini. Oke, okay. Baik lagi Kondogbia. Masih cari save. Oke, okay. Ke offset. Aduh, nggak dapet.
terlalu baik ngefight Guedes. Aduh, pelanggaran. 2 menit akhir. Skor masih 1-0 buat keunggulan mereka. Ini satu isi sebetulnya kita nyerangnya bagus sih, cuma emang nyasain airnya susah gitu loh. Defense mereka terlalu ketat. Dan emang gue juga gak begitu bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu loh. Oke. Aduh, ini gak boleh aneh-aneh sih. Aduh, konek dia malah mundur lagi. Passing ke ujung lagi, gak dapet lah. Neres. Si Neres. Gak dapet, udahlah. Ya udah 2 menit, udah habis. Cornel pula tuh tadi kayak tepi sama Neto. Udahlah. Crossing lagi, Oke, dan ya, untungnya berada di atas. Dengan itu berarti kita kalah. Udah nunggu lama, kalah lagi. Ya udahlah, lagi masalah. Apapun hasilnya harus terima ya. Oke. Yang jelas sih, pokoknya online mode ini kalau misalnya gue lagi gak ada topik ya, gue paling ngomong yang ada dalam pertandingannya. Kalau misalnya ada, ya kita ngobrolin bareng gitu. Kalau misalnya kalian mau ngomong apa nih, misalnya, bang, kalau menurut tuh gini-gini ini gimana gitu. Nah, kita gue ngomongin di sini tuh. Jadi semua tentang apapun yang kalian komen, kita ngomongin di sini. Mau yang positif atau negatif sekalipun ya. Untungnya di sini belum ada negatif-negatif gitu loh. Yang negatif ya cuman itu. Cuman yang masalah suara itu ya masih kecil tuh katanya. Gua enggak tahu tuh HP-nya dia bener apa enggak, gua enggak tahu deh. Soalnya gua ngedengerin di HP gua aja udah kedengeran jelas gitu loh. Tuh gua enggak tahu deh masalah dia tuh apa, cuma ada subscriber yang bilang kayak gitu ke gua. Meskipun cuma satu ya. Tapi tetap aja gua kepikiran terus, Pak. Aduh. Tackle gue sampai tackle tim kita sampai 9 tuh, gila. Oke, emang gaya main gue tuh emang keras gitu. Oke. Lanjut dulu. Oke, ini kita lihat dulu kalau masih ada ini lawannya. Kita lanjut, kalau misalnya enggak seperti biasa berarti diudahi dulu ya. Enggak sih. Lebih tepatnya kayaknya harus main selain ini kan sekali lagi dan itu penentuan gitu. Gak apalah, sejam-sejam deh sekalian deh. Bener deh, asli. Gua kesel lah gua. Saya udah nunggu lama, kalah lagi. Dan baik hal yang gak terduga sih. Kayak kalau di relap tuh Barcelona kalah lawan apa sih? Lawan Sevilla di Copa del Rey. Padahal mereka udah mainin Kevin Bates Boateng, cuman masih belum ada efek sampingnya buat Barcelona. Dan Messi gak dimainin tuh tank itu. Nah aja tuh. Baik banget sih hal-hal yang gak terduga sih di sepak bola sekarang ini. Oke, dan ketemu langsung tadi aja lama. Oke, bagus lah. Daripada ini. Dan sekarang gue gak tahu nih lawannya apa, cuma yang jelas kita harus bermainnya harus lebih bagus dari sebelumnya sih. Oke, dapet. Batshuayi juga tuh, oh ya Batshuayi kan kalau gak salah ini ya, peminjaman dia di Valencia tuh seingat gue udah diputus tuh seingat gue. Jadi dia udah ibadah tuh udah balik lagi ke Chelsea, cuman gue gak tau bener gak tau enggak tuh. Cuma menurut kabar sih kayak gitu. Jadi kayak si Valencia tuh gak tau kenapa belum bisa memanfaatkan soal hambat suai. Ya iya sih, mereka punya Rodrigo, mereka punya Gamero juga. Mereka juga punya Cherisev yang bisa dibuat jadi striker juga. Udah, kelar. Apalagi ya? Oh iya, dan gue juga sebetulnya suka American Football. Cuman masanya tuh memori di PC gue tuh kan terbatas. Gue punya game Madden, gue tadinya mau mainin itu, mau mainin apa sih itu long shot, cuman ya itu gak di PC gue tuh memorinya tinggal dikit gitu dan gue mainin semuanya di PC yang ngedit segala macam semua di PC dan memori gue cuma 500 GB tuh. Ini gue bawa AC deh, online mode ini bawa udah jadi mode curhat nih dari kalian tahu fase gue di bawah segala macam. Jadi ibaratnya tuh kita udah
kita ini udah kayak berteman aja teman-teman. Oke, dapet. Aduh, nggak dapet saya yang game mata kawan di Gea. Lawan MU ya. Oke. Gua sukanya pakai tim-tim kecil gitu. Oke, dapet sini. Soler. Masih Soler. Posting ke Batshuayi. Gila, ditepis sama De Gea lo. Kosong banget sih itu. Oke. Crossing. Alah. Harusnya ke ujung sih. Gak susah sih. Tapi kita coba dulu. Semoga saya jangan sampai kayak tadi deh. Tadi itu satu gol yang gak perlu sih. Dan OC minimalis yang kayak gitu. Martial. Kayak dapet ternyata gaya. Was. Yang jelas gue bakal buat video sebaik mungkin. Masalah nonton ada apa enggak itu berurusan belakangan. Kalau gue ngapain ada yang nonton gue bakal kecewa. Tapi setidaknya gue sudah memberikan hiburan buat kalian-kalian semua. Tuh gak dapet sayangnya. Oke. Okay. Susah banget tembusnya. Ya udahlah. Ya masalah. Oh, di ujung kosong sih itu. Oke, okay. Untung goal kick. Tendangnya ragu dia. Kalau dia nggak ragu sih itu udah gol sih. Nggak tahu buang bola ke depan. Oke, okay, dapet itu. Areho, pasti ke Soler. Soler. Oke, okay, Piccini. Masih Piccini. Crossing tepi sama De Gea. Was. Gamero nggak offset tuh. Oh, nggak offset ternyata. Oke, okay. Berarti kita unggul 1-0 tuh. Bagus lah. Asik gol dari Gamero nih, bagus sih. Pergerakan dia nggak terduga banget. Membuat kita unggul 1-0 tuh ya. Dan dia langsung pause tuh. Oke, okay, berarti ada yang salah sih. Kalau gue sih sekarang udah pede-pede aja sih. Oke. Okay. Dan gue juga tuh apa ya isinya tuh orangnya tuh bukan orang yang ini gitu. Bukan orang yang terlalu extrovert, tapi introvert gitu. Tertutup. Buka suara kalau emang dibutuhkan. Kalau enggak ya udah gitu. Oke. Okay. Oh ya, dan sekarang ini lagi musim-musimnya baik pemain cedera ya. Kita mulai dari Liverpool kehilangan Arnold. Terus Tottenham Hotspur kehilangan Dele Alli, Harry Kane sama Jamieson yang Jamieson itu lagi ini, lagi di Korea dia. Oke. Okay. Terus ada Neymar cedera tuh. Oke. Okay. Ousmane Dembele di Barcelona juga cedera tuh, ingat gua. Jadi emang sekarang lagi fasenya baik pemain-pemain yang cedera. Gol kick ternyata. Oke. Okay. Oh, udah dibuang ternyata. Kaget gua. Cherry save dari ke depan. Oke. Okay. Masih cherry save. Aduh, enggak dapet. Wah, susah, Pak. Anthony Martial. Masih ke Paul Pogba. Buka aku sekarang, baik lagi. Oke, Neto sekarang nguasain bola. Si Neto. Ini bola ke depan. Iya, bola sekarang lebih kini. Ini sekarang gue kalau lagi gak baik ngomong berarti gue lagi gak ada topik nih, pengen diomongin apa nih. Apa lagi ya? Oh iya, masalah Piatek sih. Piatek itu kan pemain muda dari Genoa itu hitungannya. Dan menurut gue pindah ke AC Milan itu sebetulnya langkah bagus buat dia sih. Kayak Batshuayi ala, molong. Kalau kick jadinya. Dan dia perlu tempat baru sih, meskipun gue bilang muda ya potensinya ada gitu loh. Dan di gue yang dipinjam ke Chelsea dia pakai nomor punggung 9 ya, gue tadi hampir lupa ngasih tahu tuh.
dia pakai nomor 9, di mana nomor 9 itu Chelsea gak ada tata ramanya gitu lah. Oke. Waduh, nggak pelanggaran. Saya kena bola. Oke. Passing ke Rashford. Waduh. Berarti ini, oh ya, ini berarti ingetin pas di Liga Champions ya. Saya kan mereka sempat ketemu tuh di Liga Champions. Oh, tiang asli. Itu horornya minta ampun sih. Dan saya Valencia gagal lolos tuh. Waduh, kosong gile. Ya udahlah. Susah, satu sama. Telat tuh tadi nyelidinya. Harusnya tadi nyelidinya pas dia jauh. Buat kok jadi satu sama. Oke. Waduh, susah, Pak. Dari Sanchez passing ke Lukaku. Lukaku jaga oleh Kokelan. Gua gak berani masukin Gareth, lambat banget soalnya. Dia gak punya sprint speed se-ini gua. Dan gua meskipun back ya seenggaknya kuning lah, jangan sampai merah-merah banget lah. Oke. Passing ke Cherisev, masih tahan dia sama Antonio Valencia. Oke, dapat Wos. Oke, Wos. Aduh, malah di ya udahlah. Matic sekarang, passing ke Alexis Sanchez. Passingnya ke Matic. Oke, dapat lagi. Parejo. Oke, Batshuayi. Lihat ke belakang ada Piccini. Masih Piccini menguasain bola. Cini. Masih Piccini crossing. Gagal sayangnya. Bobok batun ke belakang. Oke, Jose Gaya. Masih Jose Gaya. Tepi sama De Gea tadi, tendangan dari Jose Gaya. Cobain yang bagus deh Jose Gaya. Jose Gaya itu pemain muda dari Valencia yang ini yang paling berpotensi sejauh ini sih. Sayangnya tuh Valencia tuh sebetulnya punya pemain bagus, cuman sayangnya gitu. Baik dijual-jual. Model David Silva, Via. Oke, crossing. Sangat tepis sama De Gea. De Gea sih emang bagus juga sih di real life. Coba crossing, oke. Offset gak tuh? Enggak ternyata, soalnya tadi ada satu pemain yang onside tadi pas Damiro gerak, jadi dia gak offset ya. Buat kita gol 2-1. Ini jangan sampai dibahas lagi nih. Soalnya ini penentuan juara, Pak. Kalau kita menang, kita juara. Kalau enggak ya kita cuma promosi doang, gak juara. Tadi kan teman-teman sempat lihat tuh ada poinnya kan 16 poin. Itu tinggal 3 poin lagi. Gamero lagi bagus tuh berarti. Waduh, Valencia kosong. Oke, dapet. Sama waktu. Dia minta pause. Nah, itu dia. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-1 untuk unggulan kita. Yang jelas sayangnya kita ini. Bukan sayang sih, untungnya kita udah unggul gitu. Kalau enggak, udah repot sih Pak asli. Lihat, dan gue juga suka animation gitu ya. Ini apa segala macem. Itu tuh ibaratnya udah masuk dalam kehidupan gue gitu loh. Meskipun gue suka, kalau sepak bola ini jujur gue dari kecil gue. Jadi ibarat tuh ya ini nemenin gue gitu. Cuman dulu gue gak ada wadah yang tepat gitu. Dan kayaknya nih YouTube nih wadah yang tepat buat gue melampiaskannya kali ya. Melampiaskan apa yang gue suka gitu loh. Mungkin buat sekarang gue gak bisa maksimal. Karena emang subscriber gue masih belum banyak gitu. Cuman nanti suatu saat kalau udah banyak, percayalah, pasti deh. Dan gue juga bakal nambah fasilitas gue gitu. Oke. Aduh, gak bisa. Terobosan bagus sekali ke Soler. Soler. Crossing Soler. Waduh. Camero saking bersemangatnya. Sampai jatuh ke ujung gawang. Oke, Jose Gaya. Masih Gaya. Bergaya. Gaya bergaya. Crossing Camero. Yoi. 3 gol dia kayaknya. Oke, dan langsung di ini. Di disconnect sama dia gara-gara Kevin Gamera lagi bagus sih.
Padahal biarin aja. Tapi nggak apa-apa sih, biar kita kami nggak panjangkan gitu. Kalau ini lanjut kayak panjang banget sih. Oke, kayak gitu ya. Oh, oke, okay, tuh kan kita dapat title. Tuh tadi dapat ini gelar juara kita di divisi 4 dengan 19 poin. Dan statistiknya pun gila, kita udah dominasi banget sih. Dan Miura aja ratingnya sampai 10, gila. Ya, dan kayak mungkin gua akhir di sini aja kali ya. Jadi intinya adalah ini cuma curhatan gitu segala macam ya, dan online mode, dan kita berhasil naik ke divisi 3 tentunya. Dan gua bakal lanjutin lagi selanjutnya offline ya. Kalau misalnya gua lanjutkan online bakal panjang pasti. Oke, dan sampai sini saja pertemuan kita pada teman-teman. Jangan lupa di like, di share, di komen seperti biasa. Plus di subscribe yang belum subscribe. Ya udah subscribe, bagus ya. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.